Nah kalau kalusnya sebel kita bisa pakai silat remover namanya, tapi mohon maaf ini setnya saya kurang lengkap, biasanya ada silatnya. Jadi tekniknya nanti caranya Bapak Ibu makanya seperti ini aja. Silatnya ada dua, sebuah sisi di atas dan di bawah. Kalau udah tumpul kita bisa tuker pakai yang ini. Enggak, namanya silat redo. Mau lagi? Besar ya. Lalu kemudian ini kita tekan seperti ini digunting aja. Di mana dia nusuknya kayak di sisi ya. Kalau ekstrasi kan semuanya ya, Bu. Tapi kan risikonya ada lagi kan. Ini cukup seperti ini aja. Habis itu kita kasih antiseptik. Lalu kemudian kita edukasi pasiennya buaya lidah buaya. Lidah ular. Lidah ular. Tahu ya, Bu? Lidah ular kan begini. Itu ada namanya cuticle. Ini saya ketinggalan juga. Jadi di bagian sininya yang tajam. Jadi nanti ini kita angkat gini aja, nanti dia akan angkat. Enggak sih, Bu. Kalau pasien dengan gangguan ROEM-nya dia diginiin aja itu udah enggak bisa. Kaku lurus aja. Lurus aja enggak bisa, Bu. Kalau ibu paksain gini patah dia. Ya, itu bahayanya. Nah, kita massage pakai ini. Pakai pas di tempat ini itu, Mas. Pakai ini. Vaseline itu bisa dicampur juga dengan body lotion yang biasa, karena Vaseline kan nggak ada bau ya, supaya agak harum-harum dikit kita bisa tambahin. Sudah cukup? Ya. Sambil ini kan pasti apa namanya jadi busik ya, habis perawatan ya, kita lembabkan lagi ya. Bukunya juga. Sambil kita ini gerakannya biasanya ini seperti ini ya, untuk ya kerasa nggak, Bu? Enak banget. Kalau untuk pasien lemas sudah diabetes, jangan ditanya ya. Kalau pasien diabetes jangan ditanya kerasa atau tidak, apalagi kalau hasil monofilamennya negatif 4 tadi ya. Jadi yang dilakukan apa ya, udah sedikit ininya kita. Jangan sampai dia bilang gak kerasa, kita kencengin lagi, gak kerasa, kencengin lagi.